bikin merinding. Mark Klok buka-bukaan terkait alasannya memilih menjadi pemain timnas Indonesia ketimbang Belanda. Begini katanya. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Gelandang Timnas Indonesia, Mark Klok membeberkan alasan memilih Indonesia daripada Belanda. Seperti diketahui, Mark Klok resmi menjadi warga negara Indonesia pada Kamis 12 September 2020. Namun dia tidak bisa langsung memperkuat Timnas Indonesia, sehingga dia baru memulai debut sebagai bagian skuad Garuda pada SEA Games 2021. Pemain berdarah Belanda ini juga sudah memperkuat beberapa tim di Liga 1. Sebelumnya Klok pernah bermain untuk PSMS Makassar, Persija Jakarta dan saat ini membela Persib Bandung. Mark Klok menjelaskan terkait alasannya memilih Indonesia. Dia mengaku jika di sini sudah sebagai rumah. Bahkan dia merasa lebih menjadi bagian dari Indonesia daripada Belanda. Klok sebelumnya menjadi WNI atas keinginan sendiri. Karena menurut saya pilih negara ini untuk rumah saya. Saya rasa di sini lebih rumah saya daripada Belanda. Saya pikir pilihan yang sederhana. Saya senang di sini dan saya punya keluarga masih di Belanda, kata Mark Klok dilansir dari kanal YouTube PSSI. Pemain berusia 29 tahun ini menambahkan sudah cukup nyaman tinggal di Indonesia. Selain itu, supporter Indonesia sangat fanatik untuk mendukung tim kebanggaannya. Hal ini yang membuatnya semakin betah berada di Indonesia. Tapi saya senang di sini dengan sepak bola, tapi juga tanpa sepak bola saya sangat menikmati. Cuacanya saya suka, kalau mungkin orang Indonesia tidak suka panas-panas, tapi saya suka. Fans sepak bola ada sangat spesial, saya pikir di dunia tidak ada negara dengan atmosfer seperti di Indonesia, ujarnya. Jadi, bagaimana menurut kalian guys tentang alasan Mark Klok lebih memilih Indonesia daripada Belanda? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya.